Kamu suka dengan olahraga seperti ini? Ya, kali ini Weekendlist akan mengajak kamu berlatih wushu di Sasana Wushu Inti Bayangan. Ini dia! Wushu sebenarnya itu dari kata Wu dan Su, yang artinya ada seni perang. Adalah bela diri yang berasal dari Cina yang mengutamakan artistik, seni keindahan. Di dalamnya ada unsur bela dirinya. Di Sasana Wushu Inti Bayangan ini ada beberapa tingkatan sesuai dengan warna sabuknya, guys. Jadi masing-masing sabuk itu kenaikan ujian setahun sekali. Ya, dimulai dari sabuk putih, kemudian sabuk kuning, sabuk oranye, kemudian sabuk hijau. Hijau itu sampai step 3. Kemudian ke biru muda, ada step 1, 2, 3 juga. Habis itu ungu, step 1, 2, 3. Habis itu coklat, juga 3 strip lagi. Habis itu merah, 3 strip. Kemudian hitam. Di samping sehat, kita dapat efek yang lain itu otomatis karena ini bela diri, ya bisa bela diri, Mbak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat, serta untuk prestasi. Aku belajar wushu dari kelas 1 sampai sekarang, jadi udah 9 tahunan. Gerakannya bagus, punya banyak senjata, gerakannya indah. Ternyata Sasana Wushu Inti Bayangan ini memiliki banyak atlet berbakat, guys, yang telah mewakili Indonesia ke dalam beragam kejuaraan. Ini dia prestasi mereka. Kalau di Hong Kong, 2 emas, 1 perak. Di Singapura, 1 emas, 2 perak. Nanti ada lagi, masih ada September di Beijing. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead. Kejuaraan dunia di Macau, kejuaraan Asia di Shanghai, sama baru-baru ini yang kemarin itu kejuaraan Asia di Filipina. So guys, enjoy your weekend dengan memilih olahraga sehat. Kamu bisa pilih wushu ini sebagai salah satu pilihan yang tepat. Have a nice weekend!